Salam sobat dulu seru. Seru dong. Berdasarkan hasil survei Ombudsman Republik Indonesia, pelayanan publik Kabupaten Malang buruk sob. Ombudsman umumkan hasil survei penilaian kepatuhan pelayanan publik di 38 kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Hasilnya mengejutkan, ada kabupaten atau kota yang berada di zona merah, yakni Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Malang. Survei tersebut berdasarkan rilis yang diunggah di laman resmi Ombudsman RI dari total 38 Pemkab atau Pemkot dari 1 Pemprov di Jawa Timur yang mendapatkan penilaian zona hijau atau kepatuhan tinggi pemenuhan standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dengan skor 81-100 hanya 6 kabupaten dan 3 kota. Bupati Malang Sanusi meragukan hasil survei Ombudsman tersebut, sebab pemerintah Kabupaten Malang baru saja mendapat penghargaan terkait pelayanan publik. Penghargaan tersebut berupa Keterbukaan Informasi atau KI Award dalam pelayanan publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun 2021 lalu. Ombudsman RI itu melihatnya dari mana? Padahal Kabupaten Malang dalam pelayanan publik itu di KI Award masih terbaik. Sanusi pun serasa tidak percaya atas penilaian tersebut dan dia mempertanyakan penilaian Ombudsman RI itu metodenya bagaimana. Didik menjelaskan pelayanan publik adalah salah satu di antara program dasar Kabupaten Malang. Ada 24 penghargaan dalam pelayanan publik. Contohnya adalah dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan, Reformasi dan Birokrasi atau Kemenpan RB. Salam sobat dulu seru. Seru dong. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.